Amira Altawel bukan berasal dari keluarga kerajaan, namun ia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya masih punya hubungan keluarga dengan kerajaan Arab Saudi. Amira belajar administrasi bisnis di Universitas New Haven di Amerika Serikat. Ia suka menulis dan jurnalisme. Amira mulai bekerja di surat kabar kampusnya dan mewawancarai Pangeran Al-Walid yang 28 tahun lebih tua darinya, yaitu seorang pria cerdas dan miliarder yang langsung jatuh cinta padanya. Pertemuan mereka begitu tak terduga. Saat itu Amira baru berusia 18 tahun. Kemudian keduanya menikah, namun mereka bercerai setelah 5 tahun kemudian. Meskipun telah berpisah, gelar putri masih tetap disandang oleh Amira. Tahun 2018, Amira menikah lagi dengan seorang miliarder asal Abu Dhabi. Kabarnya pernikahan mewah tersebut digelar di Paris dan dihadiri oleh tamu-tamu yang antusias. Amira melahirkan anak pertamanya pada tanggal 24 Agustus 2019. Amira sangat cerdas, sehingga ia banyak memiliki penghargaan di bidang kemanusiaan. Amira dikenal sebagai wanita tangguh yang inspiratif. Tak heran jika ia begitu disukai banyak orang. Amira aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan vokal dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan. Amira juga aktif dalam hal mengembangkan bisnis dan politik. Ia aktif dalam banyak kegiatan kemanusiaan, bukan hanya karena mantan istri Pangeran Saudi. Namun Amira memang telah mengabdikan hidupnya untuk memperbaiki nasib orang-orang yang kurang mampu. Amira juga aktif sebagai agen perubahan. Ia merasa bahwa kaum muda di semua negara adalah sumber daya manusia untuk perubahan sosial, ekonomi, dan inovasi teknologi. Ia telah memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan kemanusiaan, penghargaan prestasi bisnis Arab tahun 2011. Pada tahun 2012, ia meraih peringkat keempat sebagai wanita Arab paling berpengaruh untuk CEO Timur Tengah. Ia meraih penghargaan tokoh wanita, termasuk melakukan perjalanan kemanusiaan ke banyak negara. Amira aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia mengunjungi lebih dari 70 negara untuk memahami dan memecahkan masalah akut dunia. Ia berjuang melawan kemiskinan dan dampak bencana tahun 2011. Amira adalah ikon mode di negaranya. Majalah mode menjuluki ia sebagai tamu dengan busana terbaik di pernikahan Pangeran William. Putri Amira memang tampil cantik dan anggun saat menghadiri undangan pernikahan keluarga kerajaan Inggris. Berbaur dengan para kaum bangsawan, ia mengenakan topi khas senada dengan gaun renda warna pastel. Aksen bunga dan pita menambah kecantikannya, ditambah dengan gaya busana yang selalu sempurna. Dengan tatanan rambut dan poni ikalnya di depan sambil membawa tas hitam, Amira adalah pecinta mode. Tak hanya cantik, Amira ternyata sangat mencintai seni melukis, bernyanyi, menulis puisi, fotografi, dan menunggang kuda. Setelah pernikahan keduanya dengan seorang miliarder Emirat, tampaknya ia telah menjadi seorang ibu rumah tangga.